Sayang Cianjur, ini pasca terjadinya gempa, pasien rumah sakit ini berada di luar ya, dan ini banyak sekali korban. Kondisi terkini di jalan mobilnya. Ini RSUD sudah tidak menampung lagi. Kondisi terkini di RSUD Sayang, di parkiran RSUD Sayang Cianjur. Ini korban-korban gempa waktu tadi, ini masih banyak yang masih berdatangan. Ini sudah tidak menampung lagi ini korban-korban di RSUD. Ini RSUD sudah tidak menampung lagi.